Gisela Anastasia membagikan beberapa momen ketika anak semata wayangnya, Gempita Nora Martin, menjalani vaksinasi di RSUD Tebet, Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah Gisel di akun Instagram miliknya, Gempi awalnya terlihat cemas ketika ingin disuntik vaksin dan juga Gempi pun berhasil tidak menangis saat divaksinasi. Kendati demikian, ada suara Gisel yang mengarahkan Gempi agar tidak melihat jarum suntik saat vaksinasi berlangsung. Dikutip dari Kompas.com dari akun pribadi Gisela pada Selasa 1 Februari. Ia pun mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Gempi karena tidak menangis sewaktu divaksin. Setelah selesai dengan vaksin, Gempi pun mendapatkan hadiah ice cream dari ibunya Gisela Anastasia. Tidak lupa, Gisela pun mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak RSUD Tebet yang telah bersabar dalam memberikan vaksinasi untuk Gempita. Pinter ya kamu, gini dengar ini dingin ya. Nanti kamu tengok ke sana ya, tadi ababain ya. Bye-bye. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah 7 tahun, hebat.